Ini sebenarnya satu identiti masjid lah, yang di mana kita mengadakan ceramah bulanan. Mereka yang beri ceramah pun kita jemput daripada negeri masing-masing. Dan lebih pentingnya ialah untuk ahli-ahli kariah yang hadir pada ceramah itu menikmati juadah dan juga kuisin daripada negeri-negeri yang membawa penceramah itu. Saya sebutkan tadi, dari segi negeri Pahang, ikan patin tempoyak, sambal hitam. Ini sesuai identiti Pahang. Dan malam ini, 16 hari bulan, kita akan pula menikmati juadah dan kuisin daripada negeri Terengganu. Apalagi yang special negeri Terengganu, selain daripada nasi dagang. Dengan yang besoknya, Johor. Mungkin nasi biryani gam. Ini cara kita nak mendekatkan orang ramai. Setakat ini memang menggalakkanlah, terutama ceramah bulanan. Kita bukan saja mengundang beramai-ramai ahli-ahli karya, menjemput anak-anak negeri. Macam Pahang, saya panggil anak-anak Persatuan Anak-anak Pahang di Kuala Lumpur. Maknanya sebulan sekali itu ada je negeri-negeri membawa sahabat-sahabat mereka daripada negeri masing-masing. Dan dari segi ahli-ahli karya memang menunggu-nunggu untuk kita mengadakan muamalat ini. Pasar Tani misalnya. Dan pada waktu yang sama, masa Pasar Tani itu kita akan adakan pula dari segi sedekah, dari segi barangan-barangan yang boleh diambil oleh fakir miskin. Ini bukan saja untuk membeli belah, tetapi untuk bersedekah. Dan kita mengharapkan ahli-ahli karya kita akan turut sama menyumbang pakaian-pakaian ke dan barang-barang makanan pun. Pasal sekarang ini sudah ada di bawah, dewan bawah, mana kita kumpulkan mereka yang nak berinfak atau bersedekah dengan makanan atau baju-baju pun kita sediakan. Dan barang itu kita akan bawa waktu Pasar Tani. Dan yang lainnya, ilmuwan. Kita merasakan kita perlu untuk mengambil mereka yang benar-benar kuat dari segi berbidang-bidang ilmu untuk kita ambil ke masjid dan dijadikan sebagai pensyarah masjid. Dan pensyarah ini akan diekspor ke masjid-masjid lain, surah-surah lain sebagai duta kepada Masjid Sayyidina Umar Khattab. Dan mereka ini ditaja oleh ahli karya yang mahukan kita mendalami dari segi bidang ilmu. Saya mengharapkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat restu untuk mendalami ilmu yang disampaikan oleh mereka yang dijemput khas, dan juga menikmati juadah dan hidangan makanan special daripada setiap negeri. Dan ini meningkatkan silaturahim antara kita sesama kita. Itulah harapan saya, dan saya juga mengharapkan maklumat-maklumat yang disajikan oleh masjid menerusi touch screen dan juga televisyen kita ni, TV screen ni, dapat disampaikan dan disalurkan kepada ahli-ahli karya.